dengan jiwa bangsa semua. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sumintaro, tetap di channel kami, Jiwa Bonsai. Oke, kali ini rekan Jiwa Bonsai kita berada di pesisir Pamanukan ya, Subang. Kita sekarang adalah mencari bahan bonsai untuk jenis wahong ya, rekan Jiwa Bonsai. Dulu di sini sangat banyak sekali wahong, rekan Jiwa Bonsai, besar-besar. Tapi sekarang kita belum tahu karena sudah lama sekali baru kesini lagi. Nanti kita lihat hasilnya. Tapi kami harapkan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Mari kita mulai pencarian bahan bonsai wahongnya. Nah, di sini sudah ada wahong dengan jiwa bonsai. Nah, ini wahong di alamnya seperti ini tuh. Tapi ini sangat kecil ya. Nah, ini adalah daun wahong di alamnya. Nanti kita lihat ke dalam dahulu, banyak sekali besar-besar di dalam. Mari saya. Ini wahong semua, rekan Jiwa Bonsai. Oh, ini adalah wahong ya. Oh, wahongnya sudah berbunga, sangat subur sekali. Oh, wahongnya rekan Jiwa Bonsai sudah berbuah. Nah, ini buah wahong ya. Kalau matang dia hitam, kalau masih mentah dia hijau seperti anggur mini. Nah, daunnya sangat besar. Ini banyak sekali di sini wahong. Tapi sepertinya ini kecil. Kita cari ke tempat lain, ke sini terus. Oh, ini wahong. Wah, ini wahong. Kita lihat tunggaknya. Nah, ini masih kecil rekan Jiwa Bonsai. Tapi untuk mencari bahan bonsai, usahakan cari yang bagus ya. Jangan asal nemu, kita bawa pulang nanti di rumah tidak terpakai. Jadi usahakan cari yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Ini tidak masuk karakter, jadi nanti kita cari yang lebih bagus. Nah, andaikan tidak ada yang bagus, cari yang paling besar rekan Jiwa Bonsai. Karena bahan besar bisa dibuat program nantinya. Lagi sini terus, masih banyak rekan Jiwa Bonsai. Kita masuk ke dalam, lihat. Sepertinya ini, sepertinya ini paling besar di sekitar sini ya rekan Jiwa Bonsai, karena tidak ada lagi bahan yang besar. Ini yang paling besar, kita angkat saja terlebih dahulu, nanti kita lihat hasilnya. Mari kita sama-sama angkat. Buang terlebih dahulu cabang-cabangnya biar terlihat. Kita gali terlebih dahulu, lihat akarnya.
sini. Lebih baik kita cuci terlebih dahulu ya kan jemput saya. Kita cari air. Mari kita cari air biar lebih terlihat. Kita kesini. Alam aslinya. Lagi. Kita duduk di sini dulu. Lumayan capek ya hari ini rekan jauh bonsai, sampai berkeringat, hasilnya tidak macam-macam juga, lumayan itu sangat bagus, mantap, walaupun kecil, tapi ini paling besar di sini ya rekan jauh bonsai, akarnya, nah, alangkah bagusnya nanti disesuaikan dengan pot ya, nah kita ambil. Ini nanti kita setting, baru tanam di pot. Akarnya sesuaikan dengan pot yang akan dipakai. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, rekan jebon saya. Rupanya cukup sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan puas bagi rekan jebon saya semua. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.